Dengan langsung dan Meja. Masuk. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Nah, kemarin hari Selasa aku diundang untuk menjadi bintang tamu di Hitam Putih. Nah, aku senang banget nih karena bisa ketemu Om Deddy Corbuzier sama Kak Chika Jessica. Nah, di sana juga ada YouTuber cilik seperti aku, yaitu Aska Corbuzier. Nama kita sama ya guys, tapi dia laki-laki dan aku perempuan. Hihihi. Ini siapa? Ini Meka. Iya, adiknya. Iya. Ini siapa? Meka. Oh, udah random lagi, Nadine. Random. Random ini lo pake random gue, jadi dari gue buat. Aku just the illustration of me. Iya. Aska, kamu Aska siapa namanya? Aska Hairani. Oh, untung gak Aska Corbuzier juga. Oh, enggak ya. Masa sama. Ya kali. Meka, gak tau ya. Saya yang Meka Corbuzier.50 seconds. Stand by to segmen kedua. Atau bagaimana kita bisa diundang? Nah, jadi kita tuh diundang karena kita adalah salah satu YouTuber kecil yang mempunyai subscribers lebih dari 100.000 dan sudah mendapatkan silver play button. Nah, itu dia silver play buttonnya guys. Tapi keren karena apa? Karena susah untuk dapetnya 100.000 itu susah. Jadi nggak kayak Twitter, nggak kayak Instagram, ini sulit untuk dapetnya 100.000. Karena orang itu nonton YouTube untuk subscribe masalahnya. Tapi keren kok video kalian lucu-lucu. Makasih om. Kamu jumlah video ada berapa? Berapa ya? Gak tau, udah banyak. Aku apa? Enggak, sebelum sampai. Yang ngedit siapa? Papa. Oh, papa yang ngedit ya? Waduh. Banget loh guys, karena kita bisa lihat proses syuting acara TV. Nah, gimana sih persiapan aku sebelum syuting? Yuk kita lihat. Pasti ada anunya gitu. Kak Chika sama Om Deddy lucu banget, bikin penontonnya ketawa mulu. Jelek ke baby
讲什么？你就是我这边是什么？紧张我怎么放？紧张我当时就讲了毛什么？紧张在那边哦，傻死！一顿我猛啊打那边 guys， 我猛不 slap。Aku salut banget sama Aska ngomong bahasa Inggris cepet banget. Selain itu, di sana kita juga main What's in my mouth challenge with Aska dan Kak Cika. Yuk lihat videonya. Oke, Aska yang cewek udah makan dan dia akan menebak. Kurma. Apa? Kurma. What's that? Aska, Aska, Aska. Ya. Apa itu Asya? Apa itu? Dragon fruit, I don't know. Dragon fruit? Lala bukan dragon fruit. Oh, oh, wakir. Ini sampai ditutup ya, dia juga gak pake. Jesek, kamu yang pilih, Jesek. Oh, wakir. Kamu tadi tebakannya makanannya apa? Kurma. Kurma, benar, kurma. Ekspresinya Aska karena kayaknya ini first time-nya dia buat nyobain kurma dan kata dia nggak enak. Padahal kalau menurut aku enak karena dia nggak suka manis, dia sukanya asem. Lucu banget ya sampai dimuntahin. Aku nggak tahu ini makanan apa. Saya kan bukan YouTuber. Ini apa ini apa? Aku nggak tahu apa apa ini. Itu kurma ini nanas. Siap. Di sendok. Di sendok nih, papa lu sering bengkokin. Sejak aku cuma tahu itu apel. Oke. Dan apel, cuma itu. Komentar dia apa coba guys? Dia gak tahu itu buah kurma guys. Karena yang dia tahu katanya buahnya apel doang. Oke, apel doang. Berarti dia gak tahu jambu, anggur, melon, mangga, dan lain-lain. Oke, bagus. Keren. Nah guys, Kak Cika juga nyobain nih. Nah, Kak Cika itu dikasih kuah empe-empe yang ditaruh di gelas. Mungkin kalau aku lihat videonya itu kayak Coca-Cola. Kalau kalian mau tahu ekspresinya Kak Cika kayak gimana, ya lihat videonya. Tapi saya masuk YouTube kan? Masuk. Are you ready? Are you ready? Apa sih? Ready? Ready. Nah guys, yang terakhir ini kita bakal mixing antara buah nanas dan buah kurma. Dan kalaupun dikasih kuah, jadinya es buah. Oke, kita akan ini kita akan mix. Oke? Okay? Dan taruh ke mouth kita. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadinya oke, okay, I'll take this spoon. Okay, itu terlalu gede. Okay. Okay. 3, 2, 1. Go. Akhirnya dia muntahin buah yang dia makan, yaitu nanas sama kurma. Karena dia gak suka manis guys, jadi kata dia ya udah dikeluarin aja karena dia nggak suka. Enak banget, wah keren banget. Iya 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 iya. Oh, ah. Gimana rasanya? Not good. Oke, okay, review ya, that is good or not. Oke, okay, jadinya itu. Bantu ya maskernya yuk. Tonton, aku coba ya. Oke, okay, coba. Ya, dicampur sama kurma. Tadi aku juga. Langsung.
Yang terakhir, Om Deddy ngasih tahu cara bagaimana ngehadapin atau nanggepin si haters. Aku suka banget sama kata-katanya Om Deddy. Thanks Om. Pasti ada haters ya kan? Iya. Pasti ada orang yang ngasih, pasti ada orang yang ngatain. Nah itulah yang kita harus jaga anak-anak kita supaya gak usah didengerin orang-orang itu. Gak usah didengerin. Karena orang-orang yang ngatain kalian, mau kalian sampai jatuh ke bawah itu karena mereka ada di bawah sendirian. Jadi mereka butuh teman. Jadi mereka ngatain kalian supaya kalian juga jatuh ke bawah. Jadi gak usah didengerin, terus aja berkarya. Yang penting lupakan mereka, kita subuhkan aja yang nonton yang suka. Karena kita gak bisa bikin semua orang bahagia, kita bahagiakan orang yang bisa menghargai. Oke, ya mana-mana tetap berjuang. Kita belum bisa untuk membahagiakan semua orang, tetapi setidaknya kita bisa membahagiakan orang yang sudah menghargai hasil karya kita. Aku juga sempat ketemu sahabat Aska dan Meka. Makasih ya udah samperin aku. Eight, the number six, five, four.